Ya, jelang Imlek sejumlah pernak-pernik juga diburu masyarakat di Bilangan Glodok, Jakarta Barat. Di antaranya pakaian bernuansa merah yang dipercaya mampu membawa peruntungan bagi masyarakat keturunan Tionghoa. Jelang tahun baru Imlek 2020, sejumlah masyarakat berburu pernak-pernik Imlek di Glodok, Jakarta Barat. Di antaranya aneka pakaian Cina yang bernuansa merah. Sejumlah pakaian khas Imlek seperti congsam untuk wanita dan samfu untuk pria dijajakan di area pecinan Jakarta ini. Warna merah menjadi warna khas dalam perayaan Tahun Baru Cina. Pasalnya warna merah dipercaya menjadi warna pembawa keberuntungan. Selain itu, motif tikus berwarna emas juga mendominasi pada sejumlah pakaian baik dewasa maupun anak-anak. Tren pakaian Cina tahun ini masih didominasi congsa, wanita bermotif merak, dan samfu pria berlengan pendek. Sejumlah pakaian ini dapat dibanderol dengan harga Rp50.000 hingga Rp500.000. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Edi Nugroho, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.